Channel. Yang imut, yang cantik, yang ingin yang gemesit. Gimana kabarnya kesayangan-kesayangan Zara, baik-baik aja kan? Kali ini aku mau sharing sama kalian make up rutin aku. Bisa dibilang Korean make up look sih ala Zara Jasmine. Kalian mau langsung aja lihat. Yang boleh ngikutin juga boleh. Nah, langsung aja yuk. Lihat. Jadi pertama-tama aku pakai serum ini. Ini dari Ertos. Serum retinol, bagus banget buat kulit. Biar menyamarkan penuaan dini. Terus yang kedua, aku pakai sunscreen-nya dari Ertos. Ini biar enggak terpapar langsung sinar matahari, jadi terlindungi, ada UVA sama UVB, macam endorse gue primer gitu. Jadi dia tuh lagi buka apa, waktu itu buka pameran Korean gitu, jadi aku beli. Dia ada rambut tadi aku terdiam dulu tadi terdiam dulu gitu pas baru mulai jadi patung. Akan ya. Pakai di sini, sini. Sini. Itu dong. Tolongin yang buat. Ini biar udah jelek ya, tapi ini tuh kayak berharga banget buat gue kemarin. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Itu berharga banget buat aku, karena aku tuh nggak demen pakai beauty blender, dan nggak demen mahal. Tapi aku udah kebiasaan pakai ini. Ini pakai Premiere. Kelihatan kan langsung putihnya. Ini Korean makeup look. Aku tuh seringnya pakai Korean makeup look gini. Soalnya lebih natural kan kalau orang Korea. What? Kan kayak kelihatan tuh kulit kayak kulit ugly gitu loh. Terus udah gitu dari Bio Aqua Love Soul Silky Skin Concealer. Kelihatan enggak sih? Ya. Enggak ada pergerakan di sana. Aku gini. Tap. Enggak tahu kenapa aku demen banget pakai ini walaupun udah meleho. Padahal ada yang baru, ada dua biji. Dua buah, tapi enggak dipakai, maunya yang lama, enggak tahu kenapa. Dan sebelumnya tuh, sebelum aku pakai apa-apa lagi, aku pakai ini dulu. Kayak lipstick gitu, tuh warnanya juga kayak penuh warna kerudung gitu, jadi kayak warna natural. Tapi jangan banyak-banyak. Ini kalau aslinya nggak di kamera sih, warnanya nggak seping ini ya. Lagi ke dark lagi. Kayak inilah, kayak kerudungan ini warnanya. Akhirnya kayak natural gitu. Terus abis itu aku pakai ini. Ini dari NOT. Waktu itu dia tuh baru launching dan aku beli di Mall Arta Guiding BB Cream. Tapi aku belinya warnanya kegelapan. Nanti aku kasih tahu deh di deskripsi ini nomor berapa. Ini nomor 01 nih. Ini waktu itu aku belinya kegelapan, tapi nanti aku campurin nama Innisfree ya. BB Cream juga. Susah. Kayaknya gini.
Gak tau kenapa, jangan nanya lagi, aku pakainya kayak gini. Kan macam-macam orang ya, ada yang suka pakai beauty blender, ada yang suka pakai brush, tapi aku sukanya pakai ini, aneh kan? Gak tau deh, jangan salahin aku. Nah, sehabis itu biasanya aku campur pakai, karena ini lebih hitam dari kulit asli aku tuh, aku pakai Innisfree C13. Ada kan yang baru? Gak mau, tapi maunya pakainya udah rusak. Enak tuh. Tap. Tapi cuma aku pakai dikit aja, karena nyamarin biar warnanya tuh nggak hitam nggak putih gitu loh. Jadi banyak aja. Ya. Putih bersirat. Beras. Nah, aku beli beras ini juga di pameran. Ini apa dari mamaku ya? Jadi aku belum enggak tahu banget nih mereknya apa. Tolong terus aku kasih. Aku begini pakainya. Tapi jangan banyak-banyak. Terus aku tuh pernah ngeliat girl band namanya Twice, pasti kalian udah tahu ya, apalagi on Watch itu si Chaemyeong, siapa manggilnya lupa. Nah, dia makainya itu, maaf ya kalau salah, aku tuh nggak bisa, aku tahu orangnya, namanya tahu, tapi cara pengucapannya nggak tahu. Itu yang More and More. Nah, lihat waktu lagi di panggung tuh begini, dia tuh bulat bikinnya, lucu, dia mah lucu ya. Kalau aku kalau misalnya ketebelan, kalau misalnya ketebelan atau ada sesuatu yang kira-kira tidak enak dipandang, biasanya aku tetap pakai concealer atau BB cream itu sendiri deh. Tapi terus sudah gitu ini. Ini dikasih mama aku. Warnanya cantik-cantik banget, yang ini rusak, mohon maaf. Terus aku pakai yang ini, coklat ini. Aku pakai di sini. Tuh, cantik banget, Korea banget warnanya. Aku suka, tolongin. Terus ujungnya aku pakai, terus aku makainya nutup ya gini tuh. Sama di ujung sini, jadi kayak ada pinggiran, kan Korea gitu kan ada pinggiran-pinggiran gitu, paham gak sih? Udah bagi yang paham aja ya. Terus udah gitu aku pakai ini aja deh, brushnya gak kebawa. Aku tetap pakaiin yang ini nih, yang warnanya agak muda tadi kan ini. Ini aku pakaiin yang warna. Terus aku pakaiin yang warnanya agak muda. Tuh. Pakaiin di sini. Lagi. Ada brushnya sih, cuma enggak tahu enggak ke bawah, udahlah pakai yang ada aja, ya Allah. Oh, pakai dari sini ke sini. Memang gak ada bakat. Terus
masih pakai yang ini. Aku pakai yang tadi di pinggiran sini nih, yang ini. Emang buat mata banyak. Balik lagi. Udah ketemu brushnya. Tadi aku nyariin tau gak sih, makanya lama, maaf ya. Terus aku kasih yang ini, yang tadi buat di ujung sini tuh. Ini biasa Korean makeup look aku yang rutin. Jadi kayak natural makeup itu buat kemana-mana. Aslinya mah enggak mudek ini ya. Gue mudek banget. Harus ada egyo-nya. Kalau orang Korea tuh gitu. Egyo tuh penting banget. Egyo. Kayak yang egyo tuh tau gak sih? Kayak namu yep. Oke. Terus kayak yang ini, yang tadi yang buat di dalam sini. Ini tuh aku pakai. Aku sengaja giniin ya kameranya biar bisa kelihatan lebih jelas. Maklum beauty vlogger. Ini buat di ujung sini. Biar agionya juga berasa. Kan? Urusan mata lama isai. Habis itu aku gunain brush yang ini. Tadi kan aku pakai tiga brush, yang buat di luarnya pakai yang ini, terus yang buat di dalamnya sama sininya ujung sini pakai yang ini. Terus buat pakai kayak eyelinernya itu pakai yang ini. Tetap pakai shadow yang ini. Jadi ini tuh kayak 3-in-1 deh, bisa dipakai segalanya. Pakai yang paling terang. Biar manjur. Terus aku taruh di sini. Rambut udah kelihatan. Di ujung sini pakai gitu doang aku. Buat kayak manjangin aja. Udah. Terus pakai di sini. Aku waktu itu pernah lihat vlognya Jessica Jang. Aku kan dulu Suan. Ya aku ngikutin banget SNSD This Generation. Ini makanya di ujung gitu. Jadi kok kayak ke bawah gitu ya, tapi kayak bagus ya, natural. Tada. Habis itu aku pakai pensil alis. Mana sih pensil alis, woi? Ketemu. Ya ampun, banyak banget jedanya tuh. Aku pakai ini dikasih saudara aku, 3D itu kelihatan enggak sih? Sedih banget ya kayaknya dikasih mulu hidup. Mohon maaf jangan ditiru. Ya namanya rezeki ya kan. Alhamdulillah aja. So pakein di sini. Udah rambut. Gitu deh penampakannya. Aku pakai kan ini ada tiga nih, yang ini, yang tengah sama yang ini. Terus aku keduanya itu aku tuh nggak terlalu apa kayak gini nih, jadi maaf kalau salah. Aku pakai CL ini. Tapi ini tuh udah habis, cuma aku gunain aja brushnya. Ini tuh bagus sih buat alis, warnanya murah lagi. Ini aja. Terus kedua aku pakai ini. Tuh bingung kan? Nih, yang di tengah ini. Ini tuh buat nyamarin, jadi kayak gitu, bener-bener kayak alis. Nggak diwarnain, nggak dibikin-bikin gitu, lebih natural. Jadi ngisi-ngisi yang kosong juga. Kalau menurut aku, make up termurah. Terus ketiganya aku pakai yang kayak maskara gitu loh. Terus kita pakaiin ini lagi yang tadi yang pertama, karena udah mulai kayak. Jadi jangan papasan dipakein bareng lip tint. Kalau aku takutnya dia
Next, selanjutnya aku pakai ini, highlighter dari NOT. Ini tuh bagus banget. Kan biasanya kalau Arabic, Arabia gitu kan pakainya agak bold-bold gitu. Tapi di bagus di jadinya buat Korea makeup look. Oh iya, aku lupa tadi sebelumnya biasanya aku pakai pelembab ini karena buru-buru enggak kepake, udah disiapin dari Citra ini tone up. Krim. Pakai apa aja sih sebenarnya buat pelembab moisturizer bagus digunain sebelum makeup. Buat make upku juga. Terus pakai brush yang ini. Biasanya aku pakai di hidung. Ihi. Jadi kayak terus aku pakai di bibir biar seksi-seksi gitu. Aku kasih tahu yang biasa aku pakai yang ginian tuh di mana aja. Sini sedikit aja sih yang main. Soalnya ini tuh benar-benar highlighternya tuh terang banget. Terus aku gunain brush ini. Ini dari MAC brushnya. Sedikit aja buat di sini. Sama di sini. Sama di dagu. Dan di semuanya mengkilap shy, shining, smearing, splendid. Terus yang tadi ini kita pakai yang warnanya paling apa gelap, tik, tangan aja di tek, yang tebal. Terus diginiin, mampu, buat cair sama. Kalau mau diratain juga boleh deh. Terus abis itu aku pakai lip tint, ini murah banget, sashimi pasti tahu. Aku waktu itu pakai ini tuh sama saudara aku bilang alay. Tapi ini bagus. Ke gigi lagi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Manis kok. Ini bagus sih. Kalau di aku tuh cocok. Dan buat ngeratain semua ini, ngeblend finishingnya aku pakai ini, Innisfree mineral powder nose HP 420. Terus aku cara menggunakan ini gini nih, kan ada buat tepuk-tepukannya, blushnya aku taruh di sini, nggak banyak. Nah, biasanya Korea kan katanya cuma pinggir-pinggirnya aja kalau pakai pelembab gitu. Udah selesai. Dan yang terakhir udah finishing segala macam. Orang mah finishing belakangan ya. Masih ada. Yaitu bulu mata, no. Enggak ada bulu mata. Terus aku pakaiin penjepitnya dulu. Lagi. Setelah itu, aku tuh enggak kebiasaan pakai bulu mata. Karena apa ya? Nggak biasa pakai bulu mata, emang nggak suka risih gitu, kecuali syuting kali. Aku pakai ini dari Ertos yang Dolus Curl Volumizing Lash Mascara. Ini bagus. Biasanya aku pakai Maybelline yang Barbie yang warna kuning itu, tapi kan udah habis. Ini juga bagus. Terus aku pakainya tuh begini, pertama tuh dalamnya dulu. Oh,
aku. Cek cek cek. Jadi diambil lurus gini. Jadi kayak satu-satu gitu lah. Jadi deh, tepuk tangan. Korean makeup look ala Zara. Ini biasanya aku gunain buat pergi, makeupnya buat kemana-mana dan gak terlihat terlalu medok. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Annyeong, sampai ketemu.